Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel bin Abdul Ghani. Nombor matrik saya A151050. Saya merupakan pelajar jurusan Sains Nuklear. Saya adalah alumni UKM dan akan konvo pada tahun ni, tahun 2018, bulan 11 ni insyaAllah. Jadi dekat dalam video ni saya nak kongsikan pengalaman terindah waktu saya ada dekat UKM. Jadi antara pengalaman terindah waktu saya ada dekat UKM adalah pengalaman waktu saya terpaksa untuk apa menginap dekat masjid sebab kita tak ada college tentu. Jadi waktu tu saya ambil keputusan untuk jadi menginap dekat masjid ni sebab kita nak jimatkan duit. Jadi mula-mula kita rasa down lah, rasa down gila kan. Jadi gelandangan, tak ada tempat tinggal semua kan. Tapi walau macam mana pun saya belajar, saya dapat pengajaran yang penting dekat dalam hidup saya, yang walaupun kita susah mana, teruk mana pun dekat dalam hidup, apa, Allah sentiasa jaga rezeki kita. Sebab waktu saya ada dekat masjid, saya tinggal dekat masjid tu, setiap pagi alhamdulillah lepas subuh dalam lebih kurang pukul 8 macam tu kan, akan ada orang yang sentiasa datang untuk bagi sedekah. Makanan free, apa, kadang-kadang nasi lemak, pandan, ada dia sedekah, apa, mi goreng, semua dengan air kosong, semualah. Jadi biasa saya ambil lebih sikit lah, saya ambil untuk makan pagi, makan tengah hari dengan makan malam. Kat situ lah waktu time saya jadi, apa tu, saya, waktu saya gelandangan tu lah. Jadi dalam masa yang sama, pengalaman saya tu dia mengajarkan saya untuk menjadi seorang dewasa. Sebab time saya gelandangan tu pun saya cuba buat kerja part time semua untuk sara hidup saya, dan saya cuba nak apa urus masa semualah sebab antara kita pelajar semualah. Dan kat sini saya nak bagi nasihat untuk student-student baru yang bakal masuk UKM. Nasihat saya, kalau Walau apa pun yang berlaku dekat dalam hidup kita, mungkin satu hari nanti kita susah ke kan, jadi gelandangan macam saya ke benda, satu benda yang kita kena yakin adalah rezeki kita Allah sentiasa jaga rezeki kita walau apa pun berlaku. Jadi apa-apa pun yakin pada Allah. Dan itu sahaja daripada saya. Saya nak ucapkan tahniah untuk pelajar yang dapat diterima masuk UKM. Jadi saya doakan moga anda semua dapat jadi insan berguna dan dapat banggakan diri, keluarga dan negara lah. Jadi itu sahaja daripada saya. Bye. Assalamualaikum.